Polsek Bekasi Timur bersama Babinsa melakukan pembagian masker kepada warga di Kelurahan Bojong Rawalumbu. Kegiatan ini dipimpin oleh Aibtu Sucipto Babin Kaptimas Polsek Bekasi Timur. Pembagian ini dilakukan di depan pintu masuk menuju Kelurahan Bojong Rawalumbu. Selain membagikan masker, petugas juga mengecek suhu warga yang akan memasuki perumahan. Petugas juga menghimbau agar masyarakat tetap menggunakan masker jika berada di luar rumah dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kelurahan Bojong Rawalumbu. Dari Bekasi Timur, Tim Tribrata TV, salam Tribrata.